Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai syariat Islam, saat seseorang meninggal dunia, maka jenazah harus dikuburkan. Menguburkan seseorang yang telah meninggal dunia tidak bisa sembarangan. Terdapat beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Berikut ini tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam. Yang pertama, mempersiapkan lubang kubur. Sebelum jenazah dikuburkan, tentunya harus mempersiapkan lubang kuburnya. Dalam Islam ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam membuat lubang kubur. Yang pertama, lubang harus dalam. Kedalaman lubang kubur harus setinggi orang yang berdiri di dalam dengan tangan melambai ke atas. Sedangkan untuk lebarnya harus berukuran 1 hasta lebih 1 jengkal setara dengan 50 cm. Lubang kubur yang dalam mencegah bau tidak sedap dari jenazah yang akan tercium saat proses pembusukan terjadi. Selain itu juga aman dari longsor akibat aliran air hujan. Selanjutnya, bentuk lubang. Panjang lubang harus cukup untuk jenazah yang pastinya melebihi tinggi badannya. Jika dan hanya keras, disunnahkan untuk membuat liang lahat dalam lubang kubur. Maksud liang lahat yaitu lubang yang dibuat di dinding kubur sebelah kiblat. Ukurannya cukup untuk meletakkan jenazah. Jenazah ditaruh di liang lahat tersebut dan ditutup menggunakan batu pipih. Namun di Indonesia, masyarakat lebih sering menggunakan papan kayu sebagai gantinya. Yang kedua, menguburkan di pemakaman muslim. Jika seorang muslim meninggal dunia, alangkah baiknya jika ia dikuburkan di pemakaman khusus bagi muslim. Namun jika tidak ada dan mengingat waktu yang singkat untuk menguburkan jenazah, maka dianggap tidak masalah. Yang ketiga, waktu menguburkan jenazah. Terkait waktu menguburkan jenazah, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada proses pemakaman dan ketersediaan warga yang membantu menguburkan. Waktu yang disarankan dihindari saat menguburkan jenazah yaitu saat matahari terbit hingga naik, saat matahari berada di tengah-tengah, dan saat matahari hampir terbenam atau benar-benar terbenam. Yang keempat, tata cara menguburkan jenazah. Jika semua sudah dipersiapkan dengan baik, maka selanjutnya yaitu langsung kepada intinya, ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat menguburkan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah di tepi lubang atau liang kubur sebelah kiblat, lalu ditaruh papan kayu dengan posisi agak miring. Tujuannya agar jenazah tidak langsung tertimpa tanah. Yang kedua, letakkan jenazah dengan memasukkan kepalanya dari arah kaki kubur atau dari posisi selatan. Yang ketiga, posisi jenazah yakni miring ke kanan menghadap kiblat dengan tubuh yang ditopang dengan batu pipih atau papan kayu. Tujuannya agar jenazah tidak terlentang. Yang keempat, para ulama menyarankan untuk meletakkan tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan setelah kain kafan dan semua tali dibuka. Saat jenazah dimasukkan ke liang kubur, dianjurkan untuk membaca doa berikut ini.
Adapun bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa ala millati sunnati rasulillah. Allahumma aftah abwaab as-samai li ruhihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa wasi' lahu fi qabri. Artinya, dengan nama Allah dan atas nama Rasulnya, ya Allah, bukalah pintu-pintu langit untuk ruh jenazah, muliakanlah tempatnya, luaskanlah tempat masuknya, dan lapangkanlah alam kuburnya. Yang kelima, khusus jenazah, wanita disarankan untuk membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan bagi jenazah laki-laki tidak dianjurkan. Yang keenam, jenazah wanita sebaiknya yang mengurus adalah laki-laki yang tidak dalam keadaan junub atau tidak menyetubuhi istri mereka pada malam sebelumnya. Yang ketujuh, setelah jenazah diletakkan di lubang kubur, disarankan untuk melaburkan tanah 3 kali dari arah kepala mayit, baru kemudian ditimbuni tanah. Yang kedelapan, membaca doa setelah selesai menguburkan jenazah. Doa tersebut dibaca sebanyak 3 kali. Adapun doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu, Allahumma ghafir lahu. Selanjutnya, Allahumma thabbithu, Allahumma thabbithu, Allahumma thabbithu. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tata cara menguburkan jenazah sesuai syariat Islam dan doa saat jenazah dimasukkan ke liang kubur. Semoga kita semua senantiasa membacakan doa ini saat memasukkan jenazah ke liang kubur, dan semoga kubur tersebut menjadi salah satu dari taman-tamannya surga. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.